Kita mulakan awal ini 7.45 dengan berita ini. Multaka Ulama Antarabangsa Asia Tenggara 2019 diharap dapat mencapai satu penyelesaian yang mampu membantu umat Islam berdepan pelbagai cabaran. Bagi mengetahui intipatinya, kita terus saja bersama dengan wartawan Khairunisa Kasnon di Sepang. Multaka Ulama Asia Tenggara 2019 sebenarnya telah berlangsung selama dua hari bermula semalam dan hari ini adalah hari penutup di mana sedikit latar belakang mengenai Multaka Ulama Asia Tenggara 2019 ini iaitu satu program yang mengumpulkan para ilmuwan, para agamawan dan juga dengan pertubuhan pemimpin-pemimpin agama Islam yang mengumpulkan selama 500 peserta di mana ini mencari apakah jalan penyelesaian dalam membantu umat Islam. Baik, majlis penutup Multaka Ulama Asia Tenggara 2019 ini telah disempurnakan oleh Perdana Menteri kita sendiri, Tun Dr. Mahathir Mohamad, di mana dalam ucapannya Tun Dr. Mahathir Mohamad ada menekankan di mana satu perbincangan yang mendalam perlu diadakan bagi mengenali dan memahami masalah punca umat Islam kini mengalami tekanan daripada pelbagai pihak. Katanya jika sebab-sebab itu dikenal pasti, kemungkinan penyelesaiannya akan dapat dicapai. Apakah agama Islam itu sendiri yang menjadi halangan ataupun apakah musuh-musuh Islam yang menghalang? Menentukan sebab ialah sebahagian daripada usaha penyelesaian masalah. Saya berdoa multaka ini dapat mengenal pasti sebab secara ikhlas dan jujur. Hanya menyalah orang lain tidak akan menyedar mereka untuk menentukan kita terselamat dan makmur. Adalah lebih rasional mengharap orang lain adalah tidak rasional mengharap orang lain bertindak supaya kita dapat nikmat dan hasil. Baik, dalam ucapannya juga Tun Dr. Mahathir juga ada memaklumkan apa yang lebih penting sebenarnya untuk orang Islam adalah mengakui kesilapan dan bertindak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adalah lebih rasional mengharap orang lain adalah tidak rasional mengharap orang lain bertindak supaya kita dapat nikmat dan hasil. Adalah lebih rasional mengenal pasti di mana kesilapan kita. Ini kerana kita lebih mungkin bertindak untuk menyelamatkan diri kita. Dalam hal ini, kita perlu menerima kenyataan. Kita perlu sanggup terima fakta akan kesalahan kita. Selagi kita tidak sanggup menyalahkan diri kita, selagi itulah kesalahan itu akan berterusan. Dan akan berterusanlah juga keadaan buruk yang menimpa kita. Di multaka ini pun akan menjadi sia-sia sahaja. Baik, itu tadi sedikit petikan daripada ucapan Tun Dr. Mahathir Mohamad sempena majlis penutup Multaka Ulama Asia Tenggara 2019 yang berlangsung di Movenpick Hotel dan Convention Center KLIA Sepang. Dan pastinya saya akan membawa perkembangan yang lebih lanjut dan berita yang lebih lanjut dalam astroawani.com dan juga Bulletin Awani yang selanjutnya. Dan sekian dulu dari kami di Sepang KLIA, terus kembali kepada anda di Bilik Berita. Silakan. Terima kasih Khairunisa Kasnon.